Lagi nih di channel aku. Kali ini saya mau bikin amplop ati, cuma bumbunya itu agak simpel ya. Untuk pertama-tama saya rebus amplop ati. Sambil menunggu rebusan ini, saya lanjut perbumbuan. Nah, di sini ada bawang putih, kita haluskan. Kemudian ada bawang merah, dihaluskan juga, dan cabai rawit. Untuk cabai bebas ya, pakai cabai merah keriting juga boleh. Nah, untuk kalian yang lebih pengen simple ya, boleh di blender. Nah, ini berhubung aku nggak ada ya, jadi aku ulek aja. Kemudian ini amplop ati yang tadi udah saya rebus, kita sisihkan, kemudian saya iris tipis-tipis aja, kecil-kecil, bebas untuk ukuran sesuai dengan selera masing-masing. Lakukan sampai habis ya. Kemudian lanjut panaskan minyak untuk menumis bumbu tadi. Kita tuangkan bumbu tadi ini. Kita tumis sampai baunya itu harum. Kalau sudah, kita masukkan kaldu bubuk, bebas merek apa aja, penyedap rasa, dan kita masukin juga garam. Setelah itu, tambahin juga gula pasir. Kalau sudah, kita masukin amplop ati tadi yang sudah diiris, kita campur. Setelah itu masukkan air sedikit biar bumbunya itu merasuk, dan ini tuh cocok banget buat kalian yang di rumah itu bumbunya itu tidak lengkap kayak saya, jadi cukup dimasak seperti ini sudah enak ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, dan saatnya kita sajikan, dan ini sudah matang.